Di depan saya ini udah ada MIDI controller yang mempunyai fitur yang banyak banget, tapi budgetnya terjangkau. Teman-teman yang sedang nyari MIDI controller, simak video ini sampai selesai. Halo guys, balik lagi di channel Triple Tree Music TV, channel yang udah kalian tunggu juga ya. Bersama saya Faturrahmansyah. Di sini saya baru muncul lagi di channel ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya sehat selalu, terhindar dari segala penyakit yang sedang marak saat ini gitu. Oke. Di depan saya ini ada salah satu MIDI atau keyboard controller dari brand Worde, serinya 49 Pro. Dan yang pertama gua bahas di sini yaitu desain dan build quality-nya. Worde P49 ini dia punya desain yang sekilas mirip sama salah satu keyboard controller Arturia ya, yang Keylab itu, dengan desain di mana bagian atasnya ini warna silver, kemudian di bagian pinggirnya dia menggunakan kayu. Ini pakai kayunya beneran ya. Dan di atas ini warna silver ini dia menggunakan bahan dari aluminium. Dan size-nya dari Worde 49 ini cukup compact, yaitu nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga gitu. Dan ini ukurannya udah betul-betul ideal ya untuk keyboard dengan jumlah K49. Kemudian untuk build quality-nya, dia karena aluminium ini cukup keras ya, cukup keras juga. Dia build aluminiumnya pakai untuk di bagian atas, kemudian di bagian depan atau bagian bawah ya, di sini bagian depan saya gitu, yang di sini nih. Lalu di sini ada pakai kayu asli juga di pinggir-pinggirnya, dengan ada 9 lapis. Kemudian ada lapis lagi di bagian pinggir dari si case-nya ini sendiri gitu. Dan di bagian pinggirnya ini dia ada logo Worde ya, atau tulisan Worde. Nah, dia ada di pinggirnya ini nih. Kalau ngomongin fiturnya, si Worde P49 ini dia punya cukup banyak fitur, terutama di bagian atasnya ya. Yang paling utama dulu yaitu di sini ada case dengan jumlah 49, dan dia punya size masing-masing touch-nya itu mirip seperti digital piano ya, dengan size yang warna hitamnya juga gitu. Dia ada 49. Kemudian di bagian atas, kita ke sebelah kanan dulu. Di sini ada pad dengan jumlah 16, lalu ada knob berjumlah 8. Di bagian tengah di sini dia ada slider atau fader, dan di bawahnya ada function button juga. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada function button lagi. Salah satunya di sini ada octave, transpose, dan channel lainnya. Kemudian di bagian kirinya lagi di sini adalah salah satu LCD untuk monitoring adjustment-adjustment yang teman-teman lakukan pakai button-button di sini ya. Kemudian di bawahnya ada transport button, juga di bagian kirinya ada pitch dan mode dengan touch ya, bukan dengan wheel. Di bagian belakangnya di sini ada fitur input yang cukup banyak juga ya. Pertama di sini ada MIDI in dan MIDI out. Kemudian sebelahnya, nah ini nih yang berbeda dari keyboard controller yang lain, dia punya input pedal 2. Jadi selain untuk misalnya pedal sustain, teman-teman bisa juga input pedal kayak expression atau yang lainnya gitu. Kemudian di sebelahnya dia ada kabel host input, dan di sebelahnya lagi dia ada power 9V. Jadi kalau misalnya teman-teman
colok tanpa menggunakan laptop atau komputer itu dibutuhkan kabel power gitu. Dimana kebetulan si Wardah ini dia tidak menyediakannya gitu. Nah, di depan saya ini sudah terhubung atau tersetup ya si host cable dari Wardah P49 ini ke laptop saya. Di sini sebenarnya si Wardah P49 ini dia udah plug and play, dimana kalau misalnya teman-teman langsung colok ke USB laptop atau komputer teman-teman udah langsung aktif. Cuman biasanya untuk beberapa DAW tertentu dia harus ada settingan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan DAW FL Studio dan kita akan setting supaya si MIDI controller ini aktif di DAW tersebut. Nah, ini dia tampilan dari FL Studio. Kita langsung pilih menu options di atas ini. Klik, pilih MIDI settings, dan di bawah ada input MIDI. Nah, itu di bawah sudah warna hijau ya enable-nya. Biasanya kalau belum tuh, nah bakal kayak gini. Jadi tinggal diaktifin aja dengan klik enable-nya. Sudah aktif dan ya hanya seperti itu teman-teman. Mudah sekali kan? Nah, sekarang kita akan coba dari Toots dari Wardah P49 ini. Kita akan coba menggunakan sounds piano ya. Kita langsung main dulu aja. Playable-nya di sini ternyata lembut banget ya, karena dia size-nya tuh mirip seperti piano digital, tapi touch-nya itu lebih ringan dari piano digital. Dan ini ukurannya juga size-nya nggak terlalu besar juga ya, jadi memang pas banget untuk di jari. Oke, sekarang kita coba salah satu fitur yaitu octave. Di sini tinggal klik button octave-nya, lalu teman-teman bisa klik bagian minus atau plus-nya untuk nambahin atau ngurangin octave-nya ya. Bisa lihat ada di LED ini. Kemudian teman-teman juga bisa transpose di button bagian atasnya dengan klik expose, lalu klik kembali minus atau plusnya. Si case ini dia punya velocity yang range-nya itu cukup sensitif juga ya, bahkan sangat sensitif, karena ketika kita memainkan note yang cukup lembut pun dia udah langsung kebaca di area medium velocity ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau main dengan lembut banget itu teman-teman tidak perlu memakai power untuk memainkannya. Jadi cukup menyentuh saja. Nah, sekarang kalau untuk teman-teman main dengan velocity yang keras atau dinamika yang keras, nah teman-teman juga nggak perlu banyak ngeluarin tenaga untuk maininnya karena dia udah langsung kebaca gitu si touch-nya ini gitu. Jadi dia nggak perlu pakai tenaga untuk main dinamika yang keras sekalipun. Oke, selanjutnya kita bakal coba menggunakan sound dari synthesizer.
kita coba langsung mainin ya. Pitch bandnya sendiri gak ada masalah ya, ini bekerja dengan baik, sama halnya seperti modulation juga. Kemudian dia benar-benar ngebaca bagaimana pergerakan jari kali atas ke bawah gitu, meskipun tadi sedikit kalau misalnya ada jari yang sedikit naik ke atas di bagian kosong ini, nah di sini titik yang tengah ini dia pasti sedikit keangkat juga ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya untuk membawa si pitch bend ini kembali ke tengah, jadi cukup dilepas aja. Seperti itu. Oke, itu tadi dari si fitur pitch sama modulation wheel untuk case. Nah, sekarang kita bakal mencoba salah satu fitur lainnya, yaitu ada pad. Yang berjumlah 16 pad. Nah, sekarang kita ke pad button ya. Di sini berjumlah 16 dan masing-masing pad ini dia punya LED RGB warnanya. Nah, pad ini dia memiliki velocity yang sangat sensitif ya. Jadi ketika saya sentuh dikit pun dia langsung kebaca gitu. Kita bakal coba sentuh tanpa terlalu menekannya. Nah, itu tadi. Lalu di bagian masing-masing pad ini dia punya warnanya masing-masing ya. Meskipun nanti kita bisa ubah warnanya gitu. Hanya ketika kita memainkan pad secara random, ini seolah-olah bunyinya itu tidak beraturan atau MIDI note-nya itu dia benar-benar random ya, jadi tidak tersusun banget. Nah, cara menyusunnya agar lebih rapi, misalnya kita mau di sini tuh nada C, di sini nada E, dan di sini nada G ya. Nah, teman-teman bisa setting MIDI note-nya itu dengan cara Control Assign, lalu kita klik pad note ya. Ini udah kebaca pad note-nya. Di sini ada angka 100, kita kurangi aja. Misalnya C itu dia ada 36, di angka 36. Oke. Okay. Nah, 36. Oke. Okay. Lalu pad selanjutnya dengan cara yang sama, Control Assign, klik pattern lagi, Control Assign lagi, lalu kita ubah ke misalnya ini nada D ya, jadi kita ke angka 38. Nah, jadi caranya itu yaitu Control Assign pad, kemudian Control Assign lagi. Nanti teman-teman ubah aja di sini menjadi angka atau MIDI note yang teman-teman mau ya. Begitu pula dengan pad-pad yang lainnya juga gitu. Kita bakal coba pakai sound drum. Nah, jadi pad ini juga dia sensitif sekali ya velocity-nya, dimulai dari lembut sampai keras pun dia kebaca gitu. Oke, selanjutnya di sini kan si pad-nya ini dia punya warna masing-masing ya. Teman-teman juga dia punya settingan tersendiri kalau misalnya teman-teman mau ngubah warnanya gitu. Itu caranya dengan
Control assign, kemudian klik pad, lalu ubahnya dengan fader 1, fader 2, ataupun fader 3 ya. Jadi ketiga ini dia bakal mengkolaborasikan warna sesuai gradasi warnanya. Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi teman-teman review atau bahasan mengenai MIDI controller dari WordDP Part 9 ini. Jujur saya sangat teramaze juga ya, karena dia punya banyak fitur, terutama padnya ada 16, juga ada slider, ada knob, dan juga ada LCD-nya ya, dimana kita bisa monitoring setiap setting-setting yang kita lakukan. Kemudian ada kayak input double sustain pedalnya, ada dua ya di sini. Kemudian di sini ada kabel power, di mana kalau misalnya teman-teman nggak pakai laptop atau komputer, teman-teman bisa pakai semacam sound module untuk tetap bisa memainkan MIDI controller ini gitu. Hanya dari saya, kekurangan dari MIDI controller P49 ini ada dua poin. Yang pertama dari pitch sama modulation wheel-nya, dia masih menggunakan touch ya, bukan berupa wheel atau yang karet-karet itu kan, dia masih pakai touch. Lalu yang kedua, di sebagian samping ini kan bagian kayunya ada tulisan WordD ya, finishingnya itu dia masih belum rapi, dia coretan ukirannya juga masih agak kasar juga gitu. Kalau ngomongin harga dari WordD P49 Pro ini, dia dibanderol dengan harga Rp2.499.000 ketika video ini dibuat. Dan dengan segala fitur yang banyak bangetnya, saya kira dengan harga segitu sangat worth it ya untuk teman-teman yang sedang mencari controller yang berkualitas gitu. Buat teman-teman yang minat MIDI controller WordD P49 Pro ini, bisa langsung aja cek marketplace kita, ada Tokopedia, Bukalapak, juga Shopee. Kalaupun misalnya teman-teman mau datang ke store kami di Jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22, teman-teman bisa coba untuk cek-cek dulu atau misalnya main-main dulu ya. Jadi teman-teman bisa sambil ngobrol juga sama customer service kami gitu. Ataupun teman-teman bisa langsung scan barcode di sebelah saya ini. Barcode ini langsung terhubung ke customer service kami. Di situ teman-teman bisa tanya seputar MIDI controller, alat recording, sepuasnya supaya masalah teman-teman selesai. Dan jangan lupa untuk teman-teman follow Instagram kami di @tripletreemusic, karena di sana kami menginfokan barang-barang yang up to date seputar alat recording supaya teman-teman nggak ketinggalan info. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel Triple Tree Music TV, silahkan subscribe. Saya Fatur dari Triple Tree Music TV, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!